Semua premis perniagaan di wilayah persekutuan diwajibkan menggunakan produk biodegradasi menjelang 2020 sebagai langkah memelihara kelestarian alam sekitar. Menteri Wilayah Khalid Abdul Samad berkata, pelaksanaan cadangan penggunaan produk biodegradasi dan boleh dikompos di peringkat kebangsaan itu dipersetujui Jemaah Menteri dan Wilayah Persekutuan perintis kepada usaha itu. Kita sebagai Kementerian Wilayah, kita dah mulakan pada 2016 lagi. So kita teruskan dan kita nak cuba jadi sebagai perintis lah. Dan semua masalah-masalah yang kita alami akan dimaklumkan kepada pihak Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya supaya digunakan sebagai pengalaman dan pengajaran untuk mereka dapat laksanakan dengan lebih lancar lagi. Beliau ditemui pemerita selepas merasmikan seminar penyelarasan dan penguatkuasaan penggunaan produk biodegradasi di Cerah Selangor. Seminar yang disertai kira-kira 300 peserta itu antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat dan pemain industri mengenai penggunaan produk biodegradasi dalam usaha menjadikan lanskap bandaraya bebas plastik dan alam sekitar yang bersih.